Oh, testimoni wong. Bos, oh, selamat siang ya. Oh, ini virusnya. Petani jagung. Petani jagung, petani lombok, petani timun. Ya, ini kang. Selamat siang. Berandal kebun. Jamaah ya, jamaah berandal kebun. Iki wong Kalimeri. Iki wong ngebruk Poncokusumo. Oh, panen. Panen jagnit iki. Ya, iki jenenge pomatum iki. Oh, jagnit. Matum jagnit ya iki, kanggo jagung. Oh, aplikasi no kapan, Kang? Mari kita, Bang. Oh, mari ngene ya, di aplikasi, Kang. Aplikasi, Bang. Oh. Ngono winginane wis males ndelok tandurane koyo ngono iku. Males sing kate ngaplikasekno sedeng ro rasane tebone sak kentel-kentel. Iya, ro tebone sak kentel-kentel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi lur dengan channel saya The Berandal Kebun. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Nah, di video kemarin kita sudah laporkan ya, saat kita ngecor alpukat itu malam-malam dan terbukti tidak mati dan bahkan ini seger, efek dari Jacamino dan bioenzim. Nah, di sini bisa dilihat ini per tanggal 27 Agustus. Tapi di sini lur, kita tidak akan bahas cuma ini saja. Alhamdulillah kita akan laporkan lagi perkembangan jagung dari saudara kita dari Malang, Dusun Ngebruk, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Nah, kemarin sempat kirim aplikasi Jakaba Super Cemplang-Cemplung ya. Sudah aplikasi Jakaba Super Cemplang-Cemplung. Jadi untuk meningkatkan kualitas air Jakaba, Jakaba Super Cemplang-Cemplungnya ditambahkan lagi seperti kohe yang sudah difermentasi, masukkan ke dalam tong, diaerasi. Nanti juga bisa buat untuk sedulur-sedulur tani yang mau olah lahan seperti lahan tebu untuk saudara kita yang ada di Sragen, nanti juga saya rekomendasikan seperti itu. Kalau memang sudah membuat Jakaba, tetapi kalau belum membuat Jakaba, tentu bisa menggunakan tambahan mikroba aktif seperti M21 ataupun IM4 boleh dipakai, tapi aktivasi dulu. Oke lor, di video yang ini pasti sedulur masih ingat saat aplikasi Jakaba Super Cemplang-Cemplung atau Jak Minto, kalau Cak Cokro bilang Jakaba asam amino dan nitro bakter. Nah, itulah kenapa kita selalu berinovasi Jakaba. Dan di sini beliau laporkan lagi tebonya sudah sak kentol-kentol lur. Nah, di sini kita juga berikan testimoni saat aplikasi. Ini update terbaru di umur 35 HST. Jadi nanti sedulur tani juga bisa praktek apa yang sudah kita berikan, karena kita juga sudah praktekkan. Jadi yang nyinyir sama Jakaba biar tambah nyinyir, bibirnya tambah panjang kayak Suneo nih, biarkan saja. Nah, kita berikan bukti saja. Dan ini pun untuk aplikasi pare yang pakai Jacamino ya, buahnya tambah banyak lagi nih, banyak lagi lur. Ini sering dipetikin tetangga lur ya. Di sini sedulur tani bisa lihat perkembangan. Kita lihat lagi ya untuk yang kita cor semalam dengan Jacamino dan nitro. Oke, langsung saja kita tunjukkan lagi lur, biar enak sama Berandal Kebun nih. Sudah buat, kita praktekkan, kita laporkan hasilnya. Baru satu hari, enak. Nah, ini yang semalam kita kocor ya. Nih, untuk ya kisaran umur 2 tahunan. Nah, ini untuk durian ya.
seger ya, nggak mati ya. Nah, untuk alpukat kita naik lagi ke atas. Oke, siang-siang panas-panas. Nah, ini tadi sudah kita unduh, Lur, berapa untuk pala ya, berderet pala. Nah, ini bunganya sudah mulai jadi lagi untuk alpukat. Sudah mulai jadi. Nah, kita laporkan lagi, Lur. Pelan-pelan saja. Pelan-pelan saja. Oke, Lur, kelihatan ya. Disinilah kita berbagi terus sama sedulur-sedulur tani. Nah, udah kelihatan lagi bunganya. Is. Nanti kita akan spray lagi menggunakan Jacamino yang belum keluar bunganya, kita sangkak nebisan biar pure. Nah, oke, Lur. Langsung saja Cak Cokro, Cak Jadi yang ada di dusun Ngebruk, Desa Poncokusumo, Kabupaten Malang untuk laporan jagungnya, dipersilakan. Oh, persiapan pengaplikasian jagnit. Oh, musim kemarau, Bos. Oh. Ayo dikai piro iki? Oh, wis dur jagunge, Bos. Loh. Bayo, bayo. Dikai piro, Kang, iku, Kang? Bos, oh, dikai sak liter air baku 30 liter. Loh, kadi kimia lo ya. Loh. Langsung ngene iki lho. Kok kate guyon? Wis kaono guyon iki wis. Oh. Ya, oh, wis. Jak nitok ya. Oh, gak percaya ta. Mulai ya apa iki? Lek carane ngecorno iki lho. Oh. Waduh, pancet ireng. Aduh, koyok wong nguyuh rek lho. Lomboke lulu rek. Wis ora iso ngetutno. Peteng karo jagunge, laung jagunge koyo ngene, Bos. Sik pancet tetek pirang liter iki, Kang? Pancet wis entek. 1 liter. Duh rek. Lu ngene iki. Mek ndek jatah mek panjang 18.000 mek ndek jatah 30 liter ngene iki. Oh, genok meneh wis. Lu opo iki? Ngene iki opo sing digawe nyinyir ngene iki, Bos? Wis, terima kasih, Bos ya. Nekat panas-panas 32 derajat iki tandangane lho. Wis sak dedek, Bos. Jagunge, Bos. Bayuh, kodong ini.